apakah sudah terlambat untuk sadar, untuk berbenah, untuk Ramadan di hari ini? Dan semoga Allah mudahkan Ustadz untuk menjawab. Hadirin Allah muliakan, idealnya memang kita start dari awal Syakban misalnya. Tapi jika kita berada di pagi ini dan kita merasa hari-hari kemarin tidak maksimal, hadirin jangan lihat kemarin, lihat hari pekai, lihat pagi ini, siang ini, sore ini. Gitu. Allah Ghafurur Rahim. Inna rahmati sabaqat ghadabi, rahmat Allah, rahmatku mengalahkan murkaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka persiapan hari ini, bangun atmosfer hadirin. Walaupun waktu enggak banyak, tapi bangun atmosfer. Sebagian para ulama membawakan hadis, idza sami'tumul iqamah famshu ila shalah fa alaikum as-sakinah wal waqar. Apabila kalian mendengar dikumandangkannya iqamat, qomat loh. Ini qomat. Maka berjalanlah menuju salat. Jarak antara qomat dengan salat cepat atau enggak? Cepat. Udah mepet. Adzan aja udah cepat, tapi ini qomat bukan adzan, qomat. Dan berjalannya alaikum as-sakinah wal waqar. Berjalanlah dengan tenang dan wibawa. Dan sebagian para ulama, dan ini disebutkan juga oleh Imam Ibnu Qayyim di salah satu kitab beliau, bahwa tenang dan berwibawanya jalan seseorang menuju sholat, itu salah satu yang dilakukan adalah membangun atmosfer sholat sebelum takbiratul ihram. Sudah membangun atmosfer sebelum kita takbiratul ihram, suasana itu sudah suasana sholat. Harus bangun ambience gitu loh hadirin, tentang sholat. Makanya hadirin sekalian, coba kita lihat, ketika kita sholat sambil balas WA, walaupun gitu loh, begitu sampai ke soft, send, taro, Allahu Akbar. Emangnya khusyuk? Karena Anda gak membangun ambience dan suasana tersebut. Itu penting. Dan lihat di semua bidang. Orang-orang terbaik sebelum start itu mereka semua bangun atmosfer. Lihat semua bidang. Yang dikerjakan beda-beda, unik-unik. Ada yang inilah, ada yang itulah, ada yang pakai headset lah, ada yang jingkrak-jingkrak, ada yang segala macam. Tapi fungsinya adalah membangun atmosfer yang sedang akan dia kerjakan. Nah makanya kata para ulama, sebagian ulama membawakan hadis ini dalam bab sholat ke Ramadan. Kata mereka, sebagian ulama tersebut, hendaknya kita membangun atmosfer Ramadan sebelum masuk. Detik-detik terakhir itu penting. Lihat event-event besar. Sebelum sampai di lokasi, itu sudah dibangun atmosfer. Sudah dibangun suasana. Kan demikian. Ketika beberapa waktu yang lalu Indonesia menjadi tuan rumah Asian Games, antum landing di Suta, itu suasananya apa? Asian Games, padahal pembukanya belum mulai. Tapi landing di airport, Asian Games, suasana udah Asian Games. Semua event besar tuh begitu. Misalnya ada ibu-ibu mau ke pameran Inacraft misalnya di Senayan. Itu begitu lewat Semanggi, mau Sultan ke kiri, terus masuk ke GCC, atau mau mungkin lurus lagi, mau muter-muter Senayan dulu, lewatin TVRI, bla 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 itu. Lihat, di samping-samping itu apa? Inacraft. Itu kenapa? Kan belum sampai. Kan itu biaya. Kenapa seperti itu? Membangun suasana itu penting. Membangun suasana. Makanya Nabi SAW berpuasa tuh dari awal Syakban. Gitu loh. Itu konsep Nabi kita salam. Kenapa para ulama mengatakan syahrul Syakban, syahrul Qurra? Bulan Syakban adalah bulannya pembaca Al-Quran. Tapi kalaupun kita gak maksimal, kita punya hari ini hadir. Bangun atmosfer buat diri kita. Yang mengatakan terlambat itu cuma syaitan. Taubat itu dibuka malam yugorgir, selama nyawa belum sampai tenggorokan. Oleh karena itu maksimalkan. Ini Ramadan, isu besar bagi kita. Kita yang pendosa, kita yang butuh ampunan dari Allah. Kita yang butuh rahmat dari Allah. Kita punya banyak masalah. Ramadan, gunakan kesempatan. Dan ber,
berjuanglah bersama orang-orang yang soleh, soleha hadirin. Semoga Allah kasih taufik dan semoga Allah memberikan kita Ramadan yang penuh dengan keberkahan, dan semoga kita bisa manfaatkan setiap waktu, setiap menit, setiap detiknya, dan semoga Allah ampuni kesalahan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk bisa mendapatkan Lailatul Qadar di Ramadan kali ini dan keluar dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.